Hai, guys semua. Apa kabar semua ya? Okay, petang ni menikmati Spring Sonok oh. Spring Bosku, kan? Eh? Jadi viral tu. Okey. Kalau nak cerita kat korang pasal dia box space ya. Kalau yakin dan percaya lah, tak ramai orang nak share apa benda dalam dekat dia box space. Benda ni berfungsi sebagai sensor. Sensor yang berisi kita kat dalam kereta, di mana kat dashboard kereta korang boleh letak kat ni, dia keluar lampu ni, letak kat P, dia keluar kat P, ataupun pada panel yang kat bawah kan. Satu fungsi dia, satu lagi fungsi dia adalah bila dia berada dalam D, kereta tak boleh start. Ni fungsi dia, dia cut off. Jadi kereta berada dalam gear, tak kisahlah gear R, gear D, low gear 1, 2 kan, tiga macam mana kereta lah. Dia takkan hidup, kereta takkan hidup, kereta takkan boleh restart ketika dia bawa duduk dalam gear. Dia akan cut off, ni fungsi dia ni, ya. Tapi Arun tak pernah cubalah kalau campur benda ni kereta boleh hidup tak boleh hidup kan. Arun tak pernah cubalah, kalau Arun tak tahulah kan. Jadi fungsi dia memang itulah fungsi dia. Okay, di sini kalau kita lihat ni benda ni, asal dia dalam ni foto tau. Dia kalau dia tak cukup grease, ya, grease tak cukup kat dalam ni, dia akan makan tau. Ini dia ada, dia ada pinpoint kat belakang ni kan. Pinpoint ni dia akan makan housing dia, nampak? Macam ni kat sini, kakak tolong tunjuk dekat sini kakak. Nampak tak dia bekas kena makan. Sebab tak ada grease, ni Arun dah letak grease lah. Sebab dia kena makan dengan satu penting je, kita kena letak grease ni supaya cukup lah. Dan dekat sini dia ada spring yang halus-halus, kunci spring ni kan. Dalam ni pun bubur grease juga kan. Baru bubur grease, lepas tu baru letak pin dia ni lah. Clip dia ni, pin dia ni, yang kunci halus-halus ni. Baru letak ni, bawah pasang lah. Benda ni macam biasa ya. Itu sajalah yang Arun nak beritahu kau-kau dan korang. Dan jangan lupa tukar dia punya o-ring dia ya. Ring kat sini, ring dia pada asal dia bulat, bukanlah bentuk macam ni, tapi bila yang bulat tu kau tekanlah dapatkan bentuk dia. Sini bahagian ni ada o-ring dan bahagian belakang ni pun ada satu juga o-ring kecil. O-ring kecil ni tukarkanlah, o-ring kecil ni. Lepas tu ikatlah 6 biji skru. Betul. Nah, okey betul, 6 biji skru. Ikat 6 biji skru. Okay lah, dah terus lah pasang pada di sini ya. Pasang kat sini. Okay, nanti nak ikat skru ni ya. Nanti nak ikat skru yang dah siap pasang. O-ring semua sekali kita saya ikat. Ada skru ni dan yang lever punya gear ni. Kita nak ikat skru ni ya. Okay, kalau korang tengok ni apa yang berlaku ya. Ini cara ikat yang salah ya. Kita tunjuk cara yang salah dulu. Okay, nampak tak? Dia bergerak. Bila kita paksa dia, dia akan tekan dan silap benda-benda pecah casing kat bawah ni lah. Jadi kita tak mau buat benda-benda macam tu. Sini dia dah khaskan, dah khaskan lubang. Nampak? Ada guna lubang ni. Bukan saya saja guna lubang ni ya. Kita tengok cara dia yang betul adalah, okay, bila nak ikat dia, anda cari dia macam tu, ada guna besi ni lah, besi bulat macam ni. Masuk dia kat dalam ni ya. Kita masuk ya, besi, besi takkan lari lah. Tujuan dia lubang tu, marking dia. Ikatlah skru. Masa nak buka pun sama, masa nak ikat pun pun sama. Macam ni dah tidur sebelah lah. Okey, siap. Salah pun selesai. Jadi kat dalam pun selamat, luar pun kemas ya. Okay, sama kan nak ikat kat atas ni nanti pun sama. Masukkan benda ni dalam lubang ni ya. Okey, itu saja perkongsian Arun untuk kali ni. Okey, bye bye. Assalamualaikum.